Mari kita megang tuh. Ada jambu biji, kalau di Taiwan namanya pala belimbing, yang tahu buah pir adalah laya laya, dan ini sambelnya laciociang kalau di bahasa ini ya. Oke teman-teman, mari kita simak video mukbangnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Semoga kalian di sana diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan sukses selalu. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau mukbang rujak ya. Ini ada buah pir, ada buah jambu biji, dan ada belimbing. Ini sambelnya, ini aku pakai ini ya teman-teman. Nah, mari kita ulek-ulek bumbunya. Bumbunya ada cabe, ini berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, wah 11 biji. Kepedesan enggak nih? Ada cabe merah ini ya, tapi kecil-kecil kayak cabe rawit gitu. Ana ada 11 biji ya teman-teman, menurut selera aja kalian mau pedes apa mau enggak. Dan ada sedikit garam karena bumbu pecelnya sudah sudah pedes, jadi sudah asin, jadi aku ini. Dan ada gula merah, ini 1,5 itu biji ya. Oke, mari kita ulek-ulek. Gulanya kebetulan untung itu lembek, jadi cepet. Dan kita campurkan. Ini air jeruk ya teman-teman, jeruk sambal. Ini bukan yang seperti jeruk itu yang buat sambal itu, ini lain. Tapi nggak apa-apa lah adanya kayak gini, kayaknya udah cukup begini ya. Pokoknya mantap deh. Oke teman-teman, sambalnya sudah jadi. Oke teman-teman, rujaknya sudah ready. Mari kita mukbang bersama. Wah, sambalnya mantap. Hari ini nggak makan nasi teman-teman, makan rujak. Oke, mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa. Untuk bulan setengah jenis. Sambalnya menggoda. Ngiler enggak nih? Wah, nih yang lagi mau ngidam ini ngiler pasti. Jangan ngiler ya, omahnya yang itu ya yang ngidam nih, omahnya yang ngidam. Bismillahirrahmanirrahim. Buah pirnya dulu ya. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jambu biji atau pala.
panas teman-teman. Semoga saya semoga saya gedenya. Kita cobain. Belimbing atau yang tahu. Masya Allah, enak banget. Maaf, jangan ngiler ya. Nanti anaknya ngeces lagi. Jangan ngiler loh. Kalau ngiler, ayo cepat-cepat ambil piring, bikin sendiri. Masya Allah, enak banget. Enak sekali, teman-teman. Bumbunya mantap banget, pedes, manis. Pokoknya, keringatnya kemerucus.
Kan kemarin itu anak nenek bawa dua ya teman-teman pulang karena pada nggak suka makan belimbing ya teman-teman. Nenekku nggak makan karena nggak tahu ada penyakit apa gitu, kalau yang punya penyakit apa gitu nggak boleh makan belimbing. Jadi nenekku nggak makan, anaknya juga yang bawa nggak makan. Ya udah buat aku aja, kebetulan ini enak juga aku suka. Kalau yang nggak enak ya males makan juga. Ini enak manis, kan gede banget. Bikin bumbunya kali ini, wih, super super mantap teman-teman. Enak banget. Pedas tapi enak. Pokoknya sambelnya enak banget. Enak.
Ini tadi serba setengah ya teman-teman, biji jambu bijinya setengah biji, pirnya juga separoh, dan belimbingnya juga separoh teman-teman. Kenyang. Soalnya bijinya serba jumbo seperti saya. Canda teman-teman. Memang iya sih, bijinya jumbo itu, buahnya jumbo-jumbo seperti saya kan jumbo. Sisa tinggal 3 potong teman-teman, nggak kuat, kenyang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Keringatnya teman-teman lihat, pedes. Terus di sini cuacanya panas, pokoknya tuh sampai oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman.